Baik, hari ini berlangsungnya proses pengundian awal sempena pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota Johor. Dan untuk perincian, kita terus bersama Wakil Astrawani Johor, Siti Nur Akila Omar. Kila, apa perkembangan terkini proses undi awal yang boleh dikongsikan? Silakan. Terima kasih rakan tugas. Saya kini berada di Dewan Mahkota di Kem Mahkota Keluang yang mana berlangsungnya pada hari ini adalah proses penamaan calon bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Mahkota yang melibatkan seramai 4,911 pengundi yang mana terdapat 3 pusat pengundian awal telah dibuka pada hari ini, iaitu membabitkan di mana tempat saya berada ini, iaitu di Dewan Mahkota Kem Keluang, Kem Mahkota, iaitu 3,865 anggota pegawai dan juga pasangan yang akan menunaikan tanggungjawab mengundi mereka di dan yang kedua adalah Sekolah Kebangsaan Sultan Sir Ibrahim membabitkan petugas anggota di Kem Batu 3 iaitu seramai 645 dan juga di Dewan Pengaman Zamrud Taman Perumahan Polis Ibu Pejabat Polis Daerah Keluang yang membabitkan 401 pengundi. Dan apa yang ingin saya kongsikan, pada pagi ini saya datang seawal jam 6.30 pagi dan kita melihat seawal jam 7 pagi sebenarnya sudah ada anggota bertugas, anggota tentera pasangan telah tiba di perkarangan Dewan Mahkota ini untuk tujuan menunaikan tanggungjawab mereka pada PRK kali ini. Dan sebenarnya cuaca di sini alhamdulillah cerah dan dijangka mungkin akan hujan pada sebelah petang. Dan untuk tiga-tiga pusat pengundian awal ini akan dibuka seawal jam 8 pagi sehingga jam 5 petang. Dan kalau boleh saya kongsikan sedikit statistik pengundi di Dun Mahkota ini, iaitu seramai 66,318 pengundi akan mengundi pada pilihan raya kecil ini yang mana pada 28 September pula melibatkan seramai 61,387 pengundi yang akan membuang undi pada hari tersebut di saluran-saluran yang ditetapkan oleh SPR. Dan sebenarnya kita masih lagi menunggu ketibaan ataupun kedatangan calon yang bertanding, iaitu calon Barisan Nasional Syed Hussein Syed Abdullah dan juga calon bagi Perikatan Nasional Muhammad Haizan Jaafar untuk melawat pusat-pusat pengundian awal di sini. Dan apa yang saya boleh kongsikan, sebenarnya sepanjang tempoh berkempen kedua-dua pihak masih lagi sempat untuk meraih undi yang mana ia berbaki lagi 4 hari sebelum hari pengundian tiba pada 28 September hari ini, pada 28 September nanti. Dan apa yang saya rasa sebenarnya kempen pada pilihan raya kecil ini adalah kempen yang sihat antara kedua-dua calon yang mana tiada setakat ini tiada insiden-insiden yang tidak diingini terjadi. Tetapi apa yang saya boleh katakan, sebentar saja lagi nanti akan ada sidang media oleh pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun yang akan memberitahu butiran-butiran berkaitan dengan proses pengundian awal. Dan kita juga dimaklumkan bahawa Ketua Polis Johor Datuk M. Kumar juga akan mengadakan sidang media bagi proses pengundian awal di Ibu Pejabat Polis Daerah Keluang. Dan saya kira itu sahaja laporan saya pada kali ini untuk proses pengundian awal di Kem Mahkota bersama Juru Kamera Muhammad Anik Fauzi.